Jalan santai memperingati HUT Provinsi Jambi ke-60 berlangsung meriah. Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli membuka jalan santai yang diikuti ribuan warga Jambi ini. Pemprov Jambi menyediakan door prize utama 1 unit mobil. Santai, salah satu rangkaian dari memperingati hari ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-60. Nah, hari ini pagi ini kita lakukan jalan santai. Alhamdulillah ribuan masyarakat ikut di sini. Ya, hadiahnya juga kita sediakan 1 mobil dan juga 7 motor, sepeda motor dan juga hadiah-hadiah menarik lainnya. Saya terima kasih kepada masyarakat yang sudah dari pagi ikut. Kita jalan santai lumayan jauh tapi tetap semangat juga. Ada sekitar 4 kilo tadi. Dan juga luar biasa, ini saya tanya tadi bukan hanya kota Jambi saja. Ada dari Merlung, Dekrinci pun ada, dari Sarawangun ada, dari Tungkal ada, semua ikut di sini. Dan juga umurnya juga tadi saya ada bapak-bapak suami istri umur 80 tahun ikut juga alhamdulillah. Jadi ya memang segala umur. Wira Monita, warga Buluran, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi, berhasil mendapatkan 1 unit mobil Daihatsu Ayla. Dari Jambi, Yudi Pramono melaporkan.